Jadi baru saya terima DIM-nya tadi, akan saya pelajari hari ini. Ya, pelajari dulu, saya pelajari. Artinya keputusan pemerintah? Secepat-cepatnya. Wah, kita ini baru melihat DIM-nya dulu. Nanti kalau memang surprise kita kirim, besok saya sampaikan. Ada materi-materi apa yang memang perlu direvisi, ya. Saya ingin melihat dulu DIM-nya. Saya ingin melihat. Jadi jangan sampai juga apa ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi dari KPK ini menjadi terganggu. Intinya ke sana, tapi saya mau lihat dulu, nanti satu persatu akan kita pelajari, putusin, baru nanti saya sampaikan. Kenapa ini ya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju di dalam DIM-nya. Udah mulai sejak hari Senin sudah kita maraton minta pendapat dari para pakar, dari kementerian semuanya secara detail saya ada. Sehingga begitu DIM nanti kita lihat, saya sudah punya gambaran. Ya. Saya kan ingin selesai.